Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baya Diniyati Hasna Fitri sebagai juru bicara, dan sebelah kanan saya Mia Aulia Dini Asri, dan sebelah kiri saya Febriana Haryanti. Kami dari utusan Desa Suralaga. Ya, kasih aplaus sudah untuk Suralaga. Silakan masing-masing peserta perwakilan mengambil naskah soal. Regu A, persiapan Regu A. Soal pertama untuk Regu A. Siap. Mikot haji ada dua, mikot zamani dan mikot makani. Apa nama tempat mikot makani untuk berihram bagi jamaah haji dan umroh yang datang dari arah Madinah? Ya, biar hari atau dalam kurung Zulhulaifah. 50 orang lebih. Yang baik diambil oleh Regu B. Ya. Soal kedua untuk Regu A. Salah satu sifat buruk adalah sayyidah. Apa yang dimaksud dengan sayyidah dan apa saja huruf-hurufnya? Ya, sayyidah adalah mengucapkan huruf dengan suara tertahan, dan huruf-hurufnya adalah fa, ro, mim, nun, alif, ba. Ya, karena jawabannya tidak sempurna, kita kasih nilai 0. Ya, nah, salah jawabannya. Kalau definisinya benar, tapi huruf-hurufnya salah. Soal yang parah ini, soal yang parah. Tadi kan 25 kalau tidak sempurna. Bagaimana? Iya, aduh, bagaimana? Coba konsisten. Kurang negara, kurang konsisten. Ah, ya, dikasih 25. Sepakatan Dewan Juri. Harus konsisten. Soal ketiga. Soal ketiga. Apa kepanjangan tanda wakaf sholat atau sholat, dan apa maknanya? Ya, Regu B. Singkatan dari Al-Waslul Aula, yang bermakna meneruskan bacaan adalah lebih baik. 50 untuk Regu B. Minta nabar. Soal keempat. Minta laman ke Regu. Pada surah apa dan ayat berapa ayat berikut ini? Pinter. Ibtaro ala Allahi kadiba ambihi jinnah balil ladhina la yu'minuhu bil akhirah bil adabi wadbalan wadbalanil wa'i. Surat Al-An'am ayat 6. Menaman. Iya. Jawaban 40 surah Sabak ayat 8. Soal berikutnya, soal nomor 5. A testimony that there is no God except Allah and Muhammad is the messenger is silent. Sahadah.
100 untuk regu A. Masih selain lebih. Soal genap untuk regu A. Dalam ilmu hadis, ada salah satu cabang ilmu hadis yang digunakan untuk melacak keberadaan hadis sampai menentukan status hadis. Ilmu hadis apakah yang dimaksud? Hadis matruk. Ya, Rube. Ilmu tahrij al-hadis. 50 Rube. Soal terakhir. Soal terakhir untuk regu A. Amcik. Isma' jayidan thumma ajib bil arabiyyah. Man al-yahudiyyah allati hawalat qatala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil ism. Zainab bin binti Harith. Zainab binti Harith, bukan saya ya. Skor sementara untuk masing-masing regu. Regu A mendapatkan 100, regu B mendapatkan 175. Ya, masih untuk regu B. Tenang, masih ada kesempatan regu A menangkan di babak perebutan. Ya, kan? Ada kesempatan masih. Regu B, siap. Ngempur, ngempur dukun. Soal pertama untuk regu B. Pedas stylenya dulu. Ayo, lancar. Konsentrasi. Apa kepanjangan tanda wakaf qofla atau qola dan apa maknanya? Singkatan dari al-waqfu aula yang bermakna menghentikan bacaan adalah lebih baik. 100 untuk rugby.